Ini ya, ini. Supporting advanced technology. Jadi sekarang ini karena kita di pendidikan tinggi, maka mau tak mau kita harus mendukung apa namanya teknologi, teknologi yang advance ya, teknologi yang maju. Yang kedua katanya saving money. Ini jadi masalah ini. Saving money. Dalam artian begini. Kalau kita menggunakan teknologi, kita lebih menggunakan jam 2, jam 3, 3.40 ya. Ya, saving money katanya toh. Tidak pakai lagi buku apa semua, tapi ternyata harga laptop itu sekian banyak buku kan. Nah itu juga jadi masalah kita di sini ya. Increasing income, mendatangkan uang, iya. Nanti kasih nggak saya minggu depan saya kasih lihat bagaimana pembelajaran online di Australia. Sydney. Oh ya di sini. Jadi di Sydney itu saya sudah mau tampil. Jadi saya waktu itu ya dari rumah kami jam 8 saya cek karena saya ingin membandingkan ke begini. Pembelajaran online itu nah ada standarisasinya, apa-apa yang harus ada. Menu-menu di pembelajaran online, seperti kita di LMS, mulai dari deskripsi mata kuliah, sampai dengan seperti itu kan ada standar-standar yang ada kan. Kita, 10 terbaik pembelajaran online nasional, semua standar sudah ada. Kita ingin bandingkan dengan Sydney yang sudah terkenal, karena kenapa? Sydney itu 14 perguruan tinggi terbaik dunia. Dan dia punya pembelajaran online namanya Blackboard. Maka saya pun kesan waktu itu. Gak jelas saya tidak menggunakan kontak-kontak, saya menggunakan kontak dunia. Saya alhamdulillah hampir jalan dan hampir tidak pernah kecuali kemarin waktu saya diundang haji, saya dikasih tiket Jakarta Makassar, kemudian dikasih uang saku dari Pak Rektor. Nah, itu saya pakai uang yang lunas. Setelah tiba di Sydney, saya ketemu dengan tim ICT-nya mereka, bayangkan ya. Dia punya tim ICT saja itu hampir 500 orang. Tim ICT-nya hampir 500 orang. P3 UNAS itu hanya 6 orang. Ewa kan? Terus dia punya LMS-nya mereka itu, mereka kalau tidak salah waktu itu ada 10 sekian orang. Kalau LMS-nya UNAS, 1 orang saja. Sekarang tahun ini, nanti Juli baru saya dikasih satu tenaga programnya, namanya Pak Lukman. Lukman SPI, baru SK-nya Juli 2013. Padahal ini sejak tahun 2007, jadi memang kita luar biasa. Saya sudah siap-siap untuk tampil presentasi dibandingkan begitu, tapi saya belum connect ininya, apalanya kabel VGA-nya kan. Apa yang terjadi? Begitu saya masuk di LMS, yang terbuat, yang muncul adalah celana dalam wanita warna pink. Jadi begitu buka LMS kan, artinya di-hack. Ya. Tapi, saya juga untuk hari sangat beruntung karena saya membawa laptop di mana LMS kami kembangkan. Jadi kita membawa namanya offline-nya, ya kan? Kita membawa offline-nya. Jadi saya tampilkan offline-nya saja. Baru dia mengguyur dan dia bilang begini sama saya. That's technology. Itulah technology. It doesn't work. Tidak jalan when you need it. Ketika ada yang kau membutuhkannya. Kita pun tertawa panggil biasa itu. Jadi bilang begini. Apakah memang sering terjadi begini di Indonesia atau di negara-negara berkembang pada umumnya? Developing countries itu kan negara berkembang kan? Saya bilang, boleh jadi seperti itu. Dan saya cuma bingung, sejak saya SD saya bilang, sampai sekarang Indonesia itu selalu developing countries, selalu negara berkembang, kamu maju saya bilang. Dia pun tertawa sekali lagi. Jadi, pernah kita kejadian elemen seperti itu ya, dari sisi security. Dan itu wajar-wajar saja. Sekarang apa kebiasaan kita menghadapi itu? Saran dari Dr. Rizal saja, karena dia ahli jaringan, dalam begini Pak Yusri. Security-nya LMS tidak usah diperkuat. Karena semakin kuat security, semakin penasaran itu hack untuk masuk. Jadi sekarang itu LMS itu adalah security yang paling lemah. Ada SK saja yang baru belajar jaringan bisa menghack. Jadi kok bisa masuk menghack, tetapi kita menggunakan kebijakan mirroring istilahnya. Pernah lihat kaca? Mirror.
pada kata toh, kalau kau bercermin pada bayangan sekarang kan, yang kau lihat, yang kau ini kita bermain pada bayangan. Jadi kau hantar 1000 kali bayangan yang kan, yang hancur, aslinya tidak. Jadi kau hantar 1 kali kau pasang celana dalam, silahkan 2 menit kemudian saya kasih lagi bayangan yang baru kan. Jadi capek kan, jadi akhirnya dia akan berpikir gampang sekali kan, misalnya di head. Terpuan ini kan orang hanya penasaran toh. Jadi dibikin dulu saja, jadi kau mau head-head bisa gak? Kau head 2 menit, robot, secara otomatis akan diganti lagi dengan yang ini, tanpa bergerak ke belakang, jadi kau akan capek, jadi terserah itu siapa yang capek. Jadi kita punya security cukup lemah, ya. Tapi itu kan kebijakan. Karena kalau kita bicara tentang web, pernah dengar namanya Pentagon di Amerika? Adakah di sini keamanan yang paling aman selain Pentagon di Amerika sana? Tapi tombol saya juga bisa dibawa oleh para hacker. Jadi semakin kuat, semakin penasaran orang. Jadi sekali bikin lemah saja, sekarang tidak penasaran. Kan gitu, ya. Oke, okay. Increasing income. Ini bisa meningkatkan uang kalau kita mau. Saya kasihkan saya karena ini waktu. Minggu depan saya jelaskan ini, bagaimana pembelajaran online bisa meningkatkan duit. Ya. Dan kalian sudah tahu toh apa yang akan dikerjakan di mata kuliah ini? Sudah kan? Akan membuat karya, ini karya Aksara Lonta, perempuan ya, sini seperti ini. Ini banyak ini sini-sini, banyak karya-karya temanmu. Membuat sini-sini pembelajaran seperti ini yang layak jual, menakuti layak jual. Karena ada juga beberapa orang yang menyetop sininya, ya. Dia stop sininya seperti ini. Kira-kira kalau mau dijual ini, ada begini. Ini namanya tidak layak jual. Nah, karena itu saya bilang, saya terima, tapi saya bilang sama kamu sekarang, selamat ketemu tahun depan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda akan membuat ya. Ya. Oke. Okay.